Jadi untuk mesin-mesin seperti ini kita tinggal dulu karena untuk servisan lagi ramai motor-motor harian standar. Nah, sama terungkap. Apakah sama nasibnya seperti yang tadi? Kita simak selanjutnya. Main cilik di dhuwur. Iku ale iki, clebeng. Dua mesin tadi ya. Spek brutal. Jadi ya, kita ucapkan selamat untuk pemenang-pemenang giveaway dari kita ya, dari Mbak Bos Garage Fit PDRT Trijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di PDRT Trijaya Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini ya, yang sudah sekian lama kita tidak nol ya, dikarenakan disibukkan oleh servisan ya. Jadi untuk mesin-mesin seperti ini kita tinggal dulu karena untuk servisan lagi ramai ya, motor-motor harian standar seperti yang sudah dilihat ya sama-sama ini. Wah, di sana belum yang di belakang. Nah, untuk kali ini kita sempatkan ya untuk bikin konten lagi. Nah, kali ini ada Satria FU dengan kendala ya, suruh nata ulang, katanya enggak enak nih motornya, suruh nata ulang. Ini dari Sedulur Pati ya. Jadi untuk dulu semua yang baru gabung, yang baru menemukan channel kita ya, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe nya jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info dari kita ya selanjutnya. Lower KB ini yang sudah kita bongkar ya, untuk knockernya ini double in. Nah, tapi yang satu sudah parah sekali nih ya, udah baret parah ini, udah kemakan, udah aus. Nah, untuk dulu semuanya kita perhatikan ya, untuk pembongkaran harus cek satu persatu dulu. Nah, ini dari tapet ini yang sering kali dilupakan ini, lihat ya. Nah, ini kalau dipaksa dipasang, ini klepnya akan bengkong terus ya, bisa jebol. Karena naik turunnya ini tidak bisa respon dia. Semua ini parah ini. Untuk tapet SIM-nya parah sekali, harus diganti. Nah, bisa dilihat ya ini ya, ternyata ini bekas lubuk-lubuk. Mentok ini. Jumas, ini mentok semua ini. Untuk klepnya ini kebalik iki, walik iki saya kerit. Main cilik di dhuwur. Iku alek iki, clebeng. Yo lanjut. Untuk nah, perhatikan ini ya. Untuk stangnya ini sudah obat ini. Yang paling parah ini di kopnya ini, di headnya ini yang paling parah. Ini bekas jebol ini, bekas bengkong ini klepnya, sini semelek. Nah, bisa dilihat ini bekas ada lukanya. Di bagian sini ada lukanya, bekas di amplas-amplas. Reso kita. Jadi untuk headnya ini nggak bisa ini. Parah ini. Jadi diganti SIM pun udah nggak bisa karena udah di amplas ini, jadi longgar sekali. Jadi longgar, jadi ganti tapetnya baru nggak bisa ini. Tapet nggak bisa, tetap
saja begini. Jadi kita harus konfirmasi dulu kepada yang punya. Ya. Jadi untuk motor ini kita tiarapkan dulu, kita tiarap dulu. Kita ganti yang hitam manis. Ganti yang satunya ya, kita ya. Nah sekarang kita ganti yang ini ya. Yang ini juga kemarin diantarnya keadaan begini ya. Ini ya sudah pasang-pasang, hanya ger kepasang tok. Ya, ini juga suruh nata ulang. Tapi posisinya diantara seperti ini. Apakah sama nasibnya seperti yang tadi? Kita simak selanjutnya. Iya, kita cek ya. Head yang ini kita cek tapetnya, ini ada kita bongkar. Ya, slebew. Nah, sama rungkat. Sama-sama rungkat ini. Nah, ini goyang semua ini. Piye toki lah. Nah, nanti kita coba ya ganti yang baru. Masih bisa apa tidak? Kalau ini sepertinya masih bisa ini. Tapi kalau yang ini bekas jebol di amplas ini, yang satu ini. Yuk, lanjut. Selanjutnya. Blast. Yiki. Edan dilas, Bro. Enggak ketok flash. Copot. Oh, ala bote kotiro iso ngono gitu. Mek ya. Ya cepet. Ganti. Kok nek jelas iki ya? Hah? Edan. Jelas iki bergine to iki. Tone gue ini gak nanya kelepes standar. Nah, karena ini masih nunggu konfirmasi dari yang punya dulu ya, jadi kita belum berani untuk kerjakan selanjutnya. Nah, jadi untuk dulu semua tunggu saja ya untuk proses selanjutnya untuk dua mesin tadi ya, spek brutal. Nah kali ini kita mau mengucapkan selamat ya yang sudah menang di giveaway kita di Mbak Bos Garage. Jadi ya kita ucapkan selamat untuk pemenang-pemenang giveaway dari kita ya, dari Mbak Bos Garage Fit PDRT Trijaya. Nah untuk info selanjutnya bisa cek di IG Mbak Bos Garage ya. Untuk giveaway-giveaway jangan lupa dukung terus ya, ikuti follow IG dari PDRT Trijaya dan Mbak Bos Garage ya untuk info lebih lanjutnya. Jadi untuk sedulur semua tetap semangat, salam murid seduluran sadar di dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.